Mulai apa iklan dulu, Mas? Teman-teman semua, selamat siang semuanya dan selamat datang di Biskin Fun Chat, All You Need to Know About Biskin. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fedesonia dan saya akan menemani teman-teman semua yang ada di sini dalam 1,5 jam ke depan dalam Biskin Fun Chat. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul event kita di pagi hari ini, kita akan belajar banyak tentang how to get a healthy and beautiful skin with Biskin. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan tips berbisnis Biskin. Pasti banyak yang penasaran ya. Pada udah nggak sabar nih, kira-kira ada kegiatan apa aja nih di pagi hari ini. Nah, sebelum aku jelasin lebih jauh, aku mau ingetin dulu nih untuk semua partisipan yang sudah bergabung di sini. Tentunya Biskin Team yang juga sudah hadir ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Jadi, walaupun kita sekarang masih dalam situasi pandemi, tapi kita harus bisa tetap produktif dan berbagi pengalaman serta melakukan aktivitas yang bermanfaat bersama-sama. Oke, aku akan menyapa partisipan dulu. Di sini sudah ada 77 partisipan yang bergabung. Selamat pagi semuanya. Ayo dong di kolom chat semuanya. Apa kabar? Baik? Selamat pagi. Wah, pagi-pagi-pagi, yes. Luar biasa ya. Pasti teman-teman semua udah nggak sabar ya teman-teman, karena pada event kita pada hari ini kita mempunyai beberapa agenda yang sangat-sangat luar biasa, mulai dari membahas permasalahan kulit dan produk Biskin bersama dengan Dr. Ivan Husada M. Biomed dan Anti-Aging Medicine. Wah, luar biasa, pasti udah nggak sabar nih. Lalu untuk kamu semua di sini yang beauty enthusiast yang mau atau sudah punya bisnis skincare, nanti juga akan ada pembahasan seru ya tentang apa aja persiapan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Biskin. Tidak hanya itu, nanti kita akan ada kehadiran seorang perempuan cantik yang akan sharing tentang journey-nya selama memakai produk Biskin. Wah, pasti teman-teman semua di sini sangat penasaran ya. Ayo, siapa nih di sini yang udah cobain produk Biskin? Silakan di kolom chat, siapa yang udah coba produk Biskin? Wah, saya rame banget ya, ada Mbak Ella Hadi, ada Mbak Erlina, aku. Wah, udah pada pakai produk Biskin ya, kelihatan nih wajah-wajahnya glowing banget ya teman-teman. Oke, nah jangan lupa teman-teman semua, nanti kita juga ada games dengan berbagai hadiah menarik dan spesial dan dari Biskin tentunya. Nah, pasti udah makin gak sabar ya semua, tapi sebelum kita masuk ke inti acaranya nih teman-teman, aku mau ingetin satu hal untuk teman-teman semua, yang pastikan untuk teman-teman semua di sini untuk open cam ya. Silakan untuk open cam biar saya bisa lihat nih wajah-wajah glowingnya di sini. Wah, tadi kan katanya udah pakai Biskin ya. Jadi boleh nih teman-teman semua untuk open cam biar kelihatan nih wajah-wajah Biskinnya. Dan jangan lupa untuk mic-nya juga dalam keadaan mute. Oke, teman-teman semua, mungkin udah tanpa berlama-lama lagi nih, sudah hadir bersama kita di sini seseorang yang sangat-sangat berpengalaman dalam kesehatan tubuh dan juga kesehatan kulit. Beliau juga pakar dalam anti-aging medicine. Nah, ini teman-teman pasti udah lihat ya di layar ini. Wah, siapa sih yang nggak kenal sama Dr. Ivan? Pasti udah pada kenal ya sama Dr. Ivan, dokter yang hits banget nih di HDI. Nah, Dr. Ivan ini beliau adalah seorang S1 dari FK Unisula Semarang. Beliau juga S2 Biomedik FK Unisula Semarang, Emergency Aid Course di Nagoya Hospital Japan, Medicine Acupuncture di Kagami Clinic Japan, owner dari Klinik Pelita Husada Semarang, owner Klinik Sosial Pelayanan Kasih Semarang, dan Chief Medical Consultant HDI. Langsung aja kita panggilkan ya. Selamat pagi Dr. Ivan Husada. Wah, apa kabarnya nih dok? Wah, luar biasa ya dok ya, ya ampun dok, glowing banget nih. Pasti dokter juga pakai Biskin nih, saya yakin banget nih.
Oke dok, nah dokter Ivan ini teman-teman telah meraih berbagai penghargaan dan aktif sekali menjadi pembicara tentang kesehatan tubuh dan kulit. Dan teman-teman semua, dokter Ivan ini juga meneliti dalam forum ilmiah. Wah, keren banget teman-teman. Oke, langsung aja kita tanya-tanya boleh ya dok ya? Karena ya kita di sini ya yang hadir di sini kan merupakan beauty enthusiast nih. Pasti kita ini pengen ya arahnya itu ke punya kulit yang sehat gitu. Nah, boleh Ya. nggak sih dok berbagi ke kita semua di sini cara mendapatkan kulit sehat itu seperti apa nih dok? Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya kira semua orang ya, pria dan wanita, apalagi anak-anak milenial sekarang, tentu ingin mendambakan kulit yang sehat, yang bersih, yang cantik, tanpa ada kelainan atau gangguan apapun ya. Untuk pembukaan ini, tip awalnya saya hanya ingin mengingatkan untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat dan bersih, cantik, dan glowing, tentu yang pertama adalah membatasi diri atau menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan, ya. Karena sinar matahari itu UV dan radikal bebas. Kemudian yang kedua, menggunakan tabir surya. Itu penting sekali. Setiap hari kita perlu menggunakan tabir surya walaupun di dalam rumah, apalagi di luar rumah, ya. Kemudian jangan lupa menggunakan pelembab yang alami, ya. Pelembab alami itu penting agar kulit kita tidak kering, tidak keriput, dan juga tidak kusam, ya. Kemudian tentunya berikutnya lagi pasti menghindari misalnya untuk merokok, alkohol, bahkan sering begadang dan lain sebagainya. Kemudian mengkonsumsi nutrisi yang bergizi, yang lengkap dan seimbang, ya. Kemudian juga berolahraga, dan yang terakhir tentunya saran saya adalah bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik, ya. Jadi meminimalisasi faktor stres itu supaya tidak berdampak pada kesehatan kulit. Saya kira itu poin-poinnya yang penting. Luar biasa ya dokter Ivan, benar-benar sharingnya luar biasa ya teman-teman. Dari mulai nutrisi ya dok ya, mulai Ya. nutrisi itu sangat berpengaruh loh teman-teman. Apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh sama kesehatan kulit kita ya dok ya. Betul Mulai sekali. dari nutrisi, terus juga rutin berolahraga ya. Dan pakai sunscreen, tadi saya dengar pakai sunscreen itu berulang-ulang dokter Ivan kumandangkan ya kepada kita semua teman-teman. Meskipun kita di rumah tetap harus pakai sunscreen gitu. Karena cahaya matahari itu bisa masuk dari mana aja ya dokter Ivan ya. Betul, dari kisi-kisi jendela, gak usah jauh-jauh, dari depan laptop dengan sinar lampu aja sudah merupakan paparan radiasi. Berarti penting banget teman-teman semua untuk selalu pakai sunscreen setiap harinya. Oke, nah dok mau nanya nih dok, kalau misalnya kondisi saat ini sedang berjerawat nih dok, apakah Oke. tetap bisa nggak dok untuk memiliki kulit yang glowing? Terus apa sih dok yang harus dilakukan dok? Oh ya, tentu bisa. Semua problem masalah kulit itu sebenarnya bisa diatasi ya. Nah, untuk orang yang berjerawat, kita harus lihat dulu faktor penyebab jerawatnya apa? Karena faktor penyebab jerawat itu kan banyak. Ada yang dikarenakan masalah kosmetik, ada juga dikarenakan faktor hormonal, ada juga dikarenakan faktor stresor, atau yang lebih simpel lagi dikarenakan faktor kebersihan yang sering kali memunculkan komedo dan akhirnya muncul jerawat-jerawat yang cukup banyak di kulit wajah, ya. Jadi kita tentu harus menentukan dulu langkah-langkahnya, jenis kulitnya apa, baru kita bisa menentukan treatmentnya itu seperti apa. Dan juga kita harus melihat jerawatnya ini stadium 0, stadium 1, atau stadium 3 ke atas, karena penanganan masing-masing stadium ini berbeda. Salah langkah akan menimbulkan kecacatan atau scar pada kulit wajah. Jadi misalnya saya ambil contoh, untuk stadium 0 sampai 1 atau 2 itu mungkin masih bisa diatasi dengan treatment dengan skincare misalnya seperti itu ya. Tapi kalau sudah stadium 3 ke atas, sudah sampai ada nana, pustula, bahkan nodul dan sebagainya, itu tentu harus penanganan seorang dokter ahli yang membidangi atau mempunyai kompetensi ke arah sana. Minimal kalau stadium 3 ke atas harus juga dibantu dengan antibiotik, ya, pemberian antibiotik. Karena apa? Karena jerawat tersebut sudah
mempunyai bakteri yang bertumbuh di komedo tersebut atau di jerawat tersebut, sehingga perlu adanya terapi dibantu dengan pemberian antibiotik seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tergantung stadium dan faktor penyebab dari jerawat itu. Oke, baik dok. Berarti butuh banget ya dok kulit kita ini sama yang namanya antioksidan ya dok ya, untuk menangkal penyebab jerawat. Sangat penting sekali. Oleh sebab itulah perawatan kulit wajah ini sangat penting, karena salah satunya menghindari masalah jerawat yang ada di kulit wajah. Suaranya tidak muncul. Iya, sekarang baru ada suara. Tidak ada suara, tidak ada suara. Tidak ada suara. Halo, halo. Oke, sudah kedengaran dok? Sudah. Oke, baik, saya pakai mic. Oke dok, nah ngomong soal antioksidan nih dok, seperti yang kita tahu kan banyak banget ya di luar sana yang menjual produk-produk skincare yang berbahan antioksidan juga nih dok. Nah, ya, apa sih dok keistimewaan bahan antioksidan dari Biskin? Karena mungkin di sini teman-teman banyak yang penasaran gitu. Di Biskin ini ada antioksidannya nggak sih, dan seperti apa sih antioksidannya? Boleh nih dok. Oke, jadi gini, untuk skincare saya kira komposisi yang mengandung antioksidan ini kan banyak ya. Artinya skincare di luar sana hampir semua skincare memiliki kandungan antioksidan, dan ini sangat penting sekali untuk kesehatan kulit dan mengatasi problem masalah yang ada di kulit. Akan tetapi khusus untuk Biskin skincare ini sangat berbeda. Karena apa? Karena suatu kelebihan daripada Biskin skincare adalah di mana antioksidannya merupakan six core antioksidan system. Jadi ada 6 jenis antioksidan yang bekerja sinergi. Mohon maaf dok, sepertinya dokter Ivan suaranya ke-mute ya dok? Ya. Oke, udah. Oke. Ya, jadi di Biskin skincare mempunyai kelebihan di mana mengandung six core antioksidan, dan six core antioksidan ini jarang dimiliki oleh skincare yang lain. Dan di sini peranan six core antioksidan ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena dari 6 jenis antioksidan yang ada itu mereka bekerja sinergi. Dengan bekerja sinergi dan menjadikan satu kekuatan antioksidan yang mampu untuk mengatasi segala problem masalah di kulit. Maka itu penting sekali kalau kita lihat six core antioksidan ini ada alpha lipoic acid, glutathione, kemudian ada B2O. B2O itu berasal dari produk perlembahan yang mempunyai dasar anti-aging, kemudian mempunyai CoQ10. Kemudian ada vitamin E, vitamin C, dan ini merupakan suatu antioksidan yang sangat luar biasa yang bekerja secara sinergi dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa juga. Wah, sangat menarik sekali ya dok ya. Jadi mungkin kalau dari skincare lain itu cuma punya 2 atau 3 antioksidan ya dok ya, tapi kalau di Biskin tuh ada 6 dan saling bersinergis kata dokter Ivan teman-teman. Jadi sangat-sangat luar biasa banget ya dok, sampai ada 6 yang bisa bersinergis gitu. Dimana kalau misalnya
6 kebanyakan biasanya bentrok gak sih? Tapi kalau di Biskin formulasinya benar-benar bisa bersinergis ya dok ya? Oh, bukan begitu, tetapi secara farmakologi saya ingin sampaikan, antioksidan tunggal itu tidak akan mampu bekerja efektif dibandingkan antioksidan bekerja secara sinergi. Wow, luar itu lebih biasa banyak. Gitu. Bahkan yang tunggal itu nggak sebagus yang bersinergis ya dok ya. Betul. Wah, luar biasa banget sharing dari dokter Ivan. Nah dok, mungkin di sini teman-teman ada nih dok yang udah pakai produknya Biskin gitu. Kira-kira apakah boleh nggak sih dok kalau misalnya mau pakai treatment-treatment lain nih, kayak pakai botox atau pakai filler atau apa gitu ya, kan banyak banget ya treatment-treatment zaman sekarang. Apakah boleh dok? Ya, tentunya sekarang dunia kecantikan itu sangat berkembang ya, salon-salon berada di mana-mana. Saya kira itu sangat luar biasa dunia kecantikan. Tapi kita harus tahu kapan kita cukup memakai skincare untuk perawatan dan kapan kita harus memakai botox atau filler. Tidak semua usia tentunya disarankan untuk bisa pakai botox atau filler. Nah sekarang ini kan anak-anak muda selalu tergiur supaya cantik itu bagaimana. Saya ambil contoh misalnya ya, saya misalkan contoh. Usia 25 atau 26, sebenarnya usia tersebut tidak perlu dan belum diperlukan untuk memakai filler atau botox. Mereka cukup memakai skincare dengan perawatan yang intensif, skincare yang alami, itu sudah cukup bisa membuat kulit wajah mereka glowing. Ya, jadi ada batas-batas itu. Sangat, sangat sayang sekali kalau bahasa Jawa bilang eman-eman, masih usia belia sudah pakai botox atau filler gitu loh. Ya yang seharusnya botox filler itu dilakukan pada orang yang usia 35 ke atas, 40 tahun ke atas seperti itu. Oke, terlalu cepat ya dok ya jatuhnya ya. Oh, jadi biasanya tidak sabar ya, Mbak ya. Tidak sabar akhirnya kepengen langsung glowing, langsung memakai filler atau botox gitu. Karena perawatan, namanya perawatan tuh butuh proses dan butuh waktu kan. Yes, benar banget dok. Lebih baik dipakai setiap hari daripada yang instan gitu ya. Kita pakai produk yang skincare setiap harinya itu juga merangsang kolagen dan hyaluronic acid dari kulit kita ya dok. Betul, ya, pastinya, dok. Betul. Ya. Oke, dok mau nanya nih dok. Menurut dokter penting nggak sih dok untuk pemakaian serum? Kalau namanya pemakaian serum itu saya kira itu maha penting ya, karena serum mempunyai peranan yang spesifik. Apalagi serum yang ada di Biskin, misalnya kita katakanlah serum V3 ya, V3 yang mengandung vitamin C 20% dan juga ada intense PAF concentrate. Itu juga suatu antioksidan yang bekerja sama bersinergi dengan vitamin C yang tentunya fungsi daripada serum vitamin C ini adalah sebagai antioksidan, itu pasti. Yang kedua, dia pasti membantu dalam pembentukan kolagen, ya. Tahu ya, kolagen yang kenyal-kenyal begini ini kolagen. Nah, gitu ya. Kalau sudah peok-peok gitu, berarti kolagennya sudah berkurang, gitu ya. Nah, kemudian juga dia sebagai, suatu bahan untuk membantu pemulihan pada saat ada gangguan pada kulit, misalnya ada jerawat, ada flek dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya serum vitamin C juga itu membantu menenangkan kulit wajah ketika kondisi dalam keadaan stres. Jadi fungsinya banyak sebetulnya. Oke, ya, berarti sangat penting ya dok ya untuk pemakaian serum ya. Jadi teman-teman jangan pernah skip untuk serum ya, dipakai terus setiap hari. Ya, oke, betul. Dok mau nanya nih dok, satu lagi nih dok. Kalau pemakaian Biskin itu kalau dicampur-campur sama produk-produk yang di pasaran boleh nggak dok? Tergantung. Jadi kalau misalnya produk Biskin dicampur dengan krim racikan yang di luar, tentunya saya tidak menyarankan. Karena pasti itu akan memiliki efek-efek yang bertabrakan. Artinya zat-zat aktifnya akan bertumpuk jadi satu, menimbulkan suatu reaksi yang kurang baik ya. Tetapi kalau dia sama-sama krim atau skincare yang jual bebas, kita punya kan Biskin ini adalah skincare yang jual bebas termasuk ya, dengan skincare yang terjual bebas dengan formula yang sudah ditentukan,
itu biasanya boleh-boleh saja atau aman-aman saja, asal zat aktifnya tidak bersamaan. Jadi kita juga perlu melihat ya komposisinya itu apa sebetulnya. Nah, tapi kalau skincare kita dicampur dengan atau dimix dengan krim yang racikan dari dokter ahli, tentunya sebaiknya kita bisa konsultasikan dengan dokter ahlinya. Kira-kira kalau krim yang diberikan oleh dokter tersebut saya campur dengan biskin skincare ini boleh enggak? Nah, si dokter akan bisa melihat komposisinya, apakah ada tabrakan atau tidak, atau mereka bisa terjadi kontraindikasi atau kontradiksi atau reaksi-reaksi yang tidak diinginkan gitu. Oke dok, kira-kira apa ya dok ingredients yang biasanya nggak kontras gitu dok, kalau misalnya dicampur sama biskin dok? Biasanya yang pertama pada serum ya. Kalau serum sudah ya ada yang kurang puas ya, sudah pakai serum V3 kita 20%, wah 20% masih ditambah lagi 15% biar jadi 35% misalnya, seperti itu contohnya ya. Akhirnya kulitnya jadi terjadi iritasi yang tidak diinginkan ya. Jadi ini juga harus hati-hati ya. Kemudian juga di komposisi-komposisi yang mengandung zat aktif, misalnya di V4 itu ya, bahan-bahan V4 adalah bahan-bahan dye cream yang mungkin bisa saling bertabrakan atau bertumpang tindih, itu kita hindari. Oke, baik. Wah, luar biasa ya teman-teman. Lengkap banget penjelasan dari Dr. Ivan. Nah, gimana nih? Pasti teman-teman semua di sini udah pasti pada paham ya tentang produk Biskin pastinya yang ada permasalahan kulit. Nah, ini benar-benar udah dijelasin banget sama Dr. Ivan. Pastinya udah pada paham ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum jelas, boleh loh tanya langsung kepada Dr. Ivan saat sesi Q&A. Nah, kalau begitu terima kasih ya Dr. Ivan atas penjelasannya. Kita akan ngobrol lagi lain di sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman semua, bahas produknya udah ya. Bahas kandungan dan manfaatnya juga udah ya. Kayaknya belum lengkap deh teman-teman kalau kita belum bahas juga tentang bisnisnya. Karena saat ini bisnis skincare itu sangat-sangat diminati sama siapapun. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga mulai sadar loh sama pentingnya kesehatan kulit ya teman-teman. Karena kulit sehat pastinya meningkatkan kepercayaan diri dan mencerminkan kesehatan dari dalam ya. Oke, langsung aja kita gali lebih dalam ya teman-teman pengalaman berbisnis skincare dari siapa nih. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya di posternya. Bintang tamu hits kita yang kedua di sini adalah Mbak Jihan Lutfia atau yang biasa dipanggil Mbak Gadis. Nah, Mbak Gadis ini adalah Crown Indonesia, seorang biskin SSA dan SSAA dan juga seorang ibu rumah tangga yang sukses dalam berbisnis HDI. Nah, quotes dari Mbak Jihan di sini adalah bekerjalah dengan hati, segala yang dikerjakan dengan penuh ikhlas dan rasa syukur akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Oke, mungkin kita akan panggilkan aja Mbak Jihan Lutfia atau biasa dipanggil dengan Mbak Gadis. Halo Mbak Gadis, apa kabar? Halo Mbak Gadis. Halo Mbak Gadis, oke. Baik banget, luar biasa. Wah, glowing banget Mbak Gadis. Ya ampun, teman-teman bisa lihat ya, ini duta Biskin ya, glowingnya benar-benar terpancar nih kalau menggunakan produk Biskin. Nah, teman-teman semua, Mbak Gadis ini adalah seorang ibu rumah tangga tapi juga seorang pelaku bisnis biskin nih. Nah, mungkin kita banyak yang penasaran nih Mbak Gadis, gimana sih cerita Mbak Gadis menjalankan bisnis ini dan apa yang membuat Mbak Gadis itu bisa tertarik dan mau menjalankan usaha biskin ini Mbak Gadis? Oke, Mbak Gaby, terima kasih. Ya, jadi saya bisa bergabung di sini ya, awalnya itu karena memang produknya ya. Produknya yang sangat luar biasa menurut saya, apalagi tadi teman-teman di sini udah dengerin ya berbagai manfaat dan keluar biasaan nih produk Biskin kita. Nah, sebelum di Biskin memang saya itu bergabung di awalnya itu
ini ya, di produk-produk HDI-nya dulu. Nah, setelah saya tahu, wah ternyata ada skincare-nya juga nih Mbak Gaby. Nah, semakin tertariklah saya untuk mengikuti bisnis ini. Ternyata lengkap banget gitu ya. Sudahlah saya mendapatkan manfaat produk dari dalam gitu ya, untuk kesehatan saya dan keluarga. Eh, ternyata ada skincare-nya juga, seperti itu. Dan yang makin membuat saya yakin lagi untuk menjalankan bisnis ini, karena memang si Biskin ini produk-produknya itu dari bahan-bahan alami, bahan-bahan perlebahan. Karena dulu saya itu punya masalah kulit yang nggak selesai-selesai nih Mbak Gaby. Jadi saya dulu punya jerawat yang udah tahunan gitu ya, kok hilang muncul lagi. Sampai sudah ke klinik juga, klinik kecantikan, coba produk-produk yang lagi hits gitu ya. Dan banyak sekali yang saya coba tapi tidak membuat muka saya jauh lebih sehat seperti sekarang saya memakai Biskin, seperti itu. Jadi di awal memang sangat tertarik dengan bisnis ini itu karena produknya Mbak Gaby. Oke Mbak Gadis, jadi benar-benar dari produk jatuh ke hati ya Mbak Gadis ya. Apalagi Mbak Gadis merasakan sendiri yang tadinya kulit Mbak Gadis itu bermasalah sama acne ya, terus sekarang udah sangat terbantu gitu dan langsung jalanin bisnisnya juga. Oke Mbak Gadis. Nah, ini Mbak Gadis, aku mau nanya-nanya boleh ya Mbak Gadis ya? Nah, Mbak Gadis, bagaimana sih memulai usaha Biskin ini Mbak Gadis kalau misalnya nggak punya cukup modal usaha nih, sementara harga produk Biskin membutuhkan modal yang lumayan besar seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya modal yang lumayan besar gitu ya di bisnis ini, bagaimana sih cara memulai usaha bisnis Biskin, atau memang nggak perlu modal nih Mbak Gadis kalau misalnya mau menjalankan bisnis HDI ini? Wah, ini pertanyaannya yang paling bagus nih menurut saya Mbak Gaby. Karena si Biskin dan khususnya bisnis HDI ini itu produknya bagus-bagus gitu kan. Dan untuk memulainya sendiri itu modalnya benar-benar minimal banget. Bahkan kayak Mbak Gaby bilang, hampir nggak ada gitu, jadi tetap bisa. Nah, bagaimana caranya kalau kita memang kurang modal atau tidak memiliki modal ya, tapi pengen banget nih bisnis Biskin juga. Jadi saya juga dulu bergabung itu dengan modal hanya 150.000 Mbak Gaby. Wow. Dengan modal 150.000 iya, saya bisa menjalankan bisnis yang menurut saya ini bisnis yang luar biasa banget. Karena selain dari manfaat produk yang kita dapatkan ya, bisnis Biskin ini sangat-sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena dengan saya mengikuti bisnis ini dengan modal minimal tadi, banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Istilahnya dengan modal 150.000 nih, tapi kita bisa dapat 150 juta manfaat gitu kan. Nah, salah satunya iya benar, salah satunya bisnis ini itu peluangnya sangat besar seperti itu, dan juga potensi penghasilannya tidak terbatas nih Mbak Gaby dan rekan-rekan dan teman-teman yang ada di sini. Jadi kita di sini juga nanti setelah bergabung gitu ya, setelah saya juga menjalankan ini, diberikan semuanya product knowledge kita punya seperti itu, diajarkan ya oleh mentor-mentornya juga. Dan satu lagi nih, di sini saya itu tanpa awalnya ya teman-teman, dan mungkin nanti teman-teman di sini bisa mengajak orang lain juga kalau misalnya memang pengen nih ikutan Biskin ataupun bisnis Biskin. Nah, jadi saya itu tinggal cari aja ya yang namanya itu ini apa tuh namanya, kayak testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah memakai Biskin dan berhasil seperti itu. Jadi saya meminjam testimoni mereka ya, keyakinan orang lain terhadap si produk Biskin ini, sehingga wah, tanpa perlu saya coba pun gitu ya, udah banyak banget Mbak Gaby orang-orang yang sukses menjalankan bisnis ini dan juga berhasil ya mendapatkan kulit yang glowing gitu, bahkan rekeningnya yang glowing dari bisnis Biskin. Jadi benar-benar tuh tanpa modal yang harus besar seperti bisnis-bisnis konvensional lain, kita tetap bisa mengikuti dan menjalankan bisnis ini. Wah, luar biasa ya Mbak Gadis ya. Jadi itu tahun lalu ya Mbak Gadis 150.000, bahkan sekarang kita bisa menjalankan bisnis ini dengan modal 0 rupiah ya Mbak Gadis ya. Zero investment, udah bisa langsung menjalankan bisnis skincare. Nah, di mana lagi sih teman-teman bisa mendapatkan pengalaman menjalankan suatu bisnis skincare dengan modal 0 rupiah. Oke. Mbak Gadis, mau nanya nih Mbak Gadis, bagaimana sih cara Mbak Gadis meyakinkan calon konsumen kalau Biskin itu produknya bagus?
Oke, jadi tadi setelah saya sudah coba produk dan sudah tahu ya manfaat produk, bahkan terus ya mengikuti perkembangan produk Biskin nih, karena kita setiap beberapa kali gitu ya selama saya join itu ada aja produk-produk baru gitu kan Mbak Gaby. Jadi wah ini benar-benar bisnis sendiri inovatif, dan saya juga memakai diri saya nih untuk membuat orang yakin dengan saya memakai produknya. Terus mungkin sekarang teman-teman bisa lihat ya, sekarang muka saya jauh banget lebih sehat dibandingkan dulu ya. Bahkan saya memakai si Biskin ini tuh baru satu tahunan ini gitu. Jadi manfaatnya udah saya dapatkan. Sementara dulu ya saya coba sana-sini gitu ya, kok nggak ada ya manfaat yang signifikan terjadi dan didapatkan seperti itu. Jadi nanti saya bisa memberikan testimoni dari diri saya sendiri, testimoni dari orang-orang yang sudah memakai Biskin, pastinya saya bagikan juga ke mereka, dan sehingga nanti mereka bisa yakin gitu. Kalau misalnya kitanya sendiri aja, misalnya nih mukanya kusam gitu ya, atau masih jerawatan, nah jadi kayaknya nanti orang itu kurang tertarik gitu. Jadi biasanya selain tadi kita meminjam juga ya testimoni-testimoni orang lain, kitanya sendiri atau saya sendiri ya yang meyakinkan orang dengan saya memakai dan langsung menunjukkan hasil gitu dari yang sudah saya pakai. Salah satunya serangkaian dari Biskin ini Mbak Gaby. Wah luar biasa, jadi kita jadi testimoninya langsung ya Mbak Gadis ya. Jadi kita pakai produknya dulu, kita merasakan manfaatnya. Orang lihat kulit kita pun juga pasti akan nanya ya Mbak Gadis, ya pakai produk apa nih sekarang Mbak Gadis, kayak gitu kan. Jadi orang-orang jadi mulai penasaran dan mau mencoba produknya juga Mbak Gadis. Wah seru banget ya materi hari ini gitu. Walaupun aku masih punya banyak banget. Soft selling ya Mbak Gadis ya. Bener, soft selling ya jatuhnya Mbak Gadis dibandingkan kayak ini biskin, pakai produk gitu kan, enggak. Jadi enggak hard selling, langsung kita sendiri yang menjadi bukti gitu bahwa produk Biskin ini memang bagus, sehingga pada saat orang bertanya, orang pun juga akan tertarik ingin mencoba produk Biskin, apalagi produk Biskin ini produk yang aman dan sehat teman-teman semua, bebas dari 14 bahan kimia berbahaya. Jadi buat Bu Sui, Bu Mil bisa banget ya untuk menggunakan produk Biskin. Oke, seru banget materi hari ini. Walaupun aku tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Mbak Gadis, tapi sekarang saatnya aku berbagi kesempatan nih Mbak Gadis kepada teman-teman yang lain. Mungkin di sini ada yang mau nanya-nanya juga ya Mbak Gadis ya. Oke Mbak Gadis, terima kasih atas sharingnya yang super-super insightful. Sekarang kita akan ajak lagi Dr. Ivan untuk bergabung kembali ke sesi Q&A kita. Nah, kemarin kita sempat ada postingan di Biskin ID di Instagram kita, teman-teman, tentang Q&A yang akan kita bacakan di pagi hari ini. Nah, kita akan ambil nantinya beberapa pertanyaan dari Instagram Biskin, dan mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu sama Instagramnya Biskin, yuk kita segera follow Instagramnya Biskin. Teman-teman bisa lihat nanti di layar ini. Nah, ini adalah Instagramnya Biskin. Di sini ada yang belum follow Instagramnya Biskin atau ada yang udah follow Instagram Biskin? Silakan di kolom chat. Udah follow teman-teman? Nah, pastinya udah dong. Wah, ini Kak Nanda, Kak Karina, Kak Susan udah follow. Thank you. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belum follow Instagramnya Biskin, yuk segera follow Biskin underscore ID, karena teman-teman akan mendapatkan banyak pengetahuan mengenai kesehatan kulit, tips-tips merawat kulit, sampai tips menggunakan produk Biskin bagi pemula. Bukan cuma itu aja teman-teman, buat teman-teman yang sudah memulai bisnis Biskin, penting juga untuk follow akun Instagram Biskin, karena di dalamnya ada jadwal training sampai dokumen foto before after real dari konsumen Biskin. Nah, langsung aja ya, kita panggilkan Dr. Ivan untuk kembali bersama kita. Halo Dokter Ivan. Halo, ya. Oke. Wah, Dokter Ivan, gak kerasa nih, sudah lengkap nih tadi kita mendengarkan penjelasan seru tentang Biskin beserta segala manfaat hingga berbagi tentang tips bisnisnya nih Dokter Ivan. Semoga ya, info-info yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita.
semuanya di sini, dan seperti yang udah dijanjikan nih teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan dengan kedua narasumber kita, bisa langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom di sini ya, dengan menuliskan nama underscore pertanyaan dan ditujukan kepada siapa nih pertanyaannya. Nanti dari tim Biskin yang akan memantau dan memilih pertanyaan mana yang akan dijawab langsung oleh para pembicara kita. Nah, mungkin saat ini saya akan membacakan pertanyaan yang dari Instagram Biskin ya. Nah, oke. Nah, di sini mungkin kita langsung bertanya aja ya sama Dr. Ivan. Dok, di sini ada pertanyaan, Dok, dari @naomiparamita. Oke. Dari Makassar, Dok. Nah, di sini pertanyaannya, muka saya mulai terlihat munculnya flek. Sekarang saya sedang mencoba pakai W4 dan W5. Apakah cukup untuk menghilangkan flek? Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Kira-kira apakah cukup untuk penggunaan W5 dan W4 untuk penggunaan untuk menghilangkan flek nih, Dok? Oke. Ya, biasanya kulit yang mengalami flek itu adalah kulit yang kering ya. Kulit yang kering, sehingga kalau untuk menghilangkan flek tersebut, kalau hanya memakai W4 dan W5 tentu kurang ya. Memakai series W itu sudah tepat, tetapi tentu harus dengan dimulai dari W1, bahkan esennya mungkin saya sarankan di V2, kemudian W3 dan W4, kemudian baru W5. Dan tentunya dalam hal menangani flek ini juga tentunya kita harus lihat ya seberapa jauh flek yang muncul, apakah cuman bintik-bintik saja atau sudah cukup banyak, itu juga menentukan treatment kita. Tapi yang jelas kalau hanya memakai W4 dan W5 tentu kurang ya. Itu harus dengan series W yang pertama, W1, V2 kalau saran saya, W3, W4, dan W5. Oke, baik dok. Jadi dengan penggunaan W4 dan W5 itu tidak cukup ya dok ya, kalau bisa disertakan juga dengan cleanser, essence, dan juga serum, yaitu W1, V2, dan W3 gitu. Dan ketahui flek yang muncul ini tipenya apa ya dok, karena macam-macam ya dok ya, tipe ya. Dari flek-flek di wajah. Seperti itu. Oke, mungkin menjawab, sangat-sangat menjawab nih dari Dr. Ivan, sampai dikasih tahu ya rincian dari penggunaannya, dari W1, V2, W3, W4, dan juga W5. Oke, dok, mungkin nih ada pertanyaan kedua lagi nih dok, dari @mashta_0207tampu. Nah, di sini Kak Mashta, umur 42 tahun dari Purwokerto, dok. Kak Mashta bertanya nih, Dr. Ivan, saya baru coba pakai SS cream 2 hari. Tanggal 6 dan 7 Oktober. Ada reaksi gatal di wajah saya. Apakah itu reaksi awal atau bagaimana ya, dok? Pertama kita harus tahu ya, SS cream itu selain merupakan skincare, tapi dia juga merupakan kosmetik ya. Jadi kita harus tahu cara pemakaiannya, dan juga yang paling penting adalah kita harus pastikan kita sudah cuci wajah dengan bersih, ya dengan sabun pembersih, agar tidak ada sisa-sisa kosmetik atau sisa-sisa kotoran yang ada di kulit wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara pemakaian juga perlu sangat diperhatikan ya, karena memakai SS cream tidak perlu sampai harus tebal-tebal sekali, hanya tipis-tipis, ditap-tap merata, itu sudah cukup. Karena kalau misalnya tidak merata atau terlalu tebal, itu juga tentu akan menimbulkan masalah pada kulit wajah. Jadi kita harus perhatikan juga kebersihan yang pertama. Kedua, apabila itu merasa bahwa terlalu kental, memang menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diingini, mungkin SS cream-nya bisa di-mix ya, dengan misalnya dengan dye cream misalnya, agar sedikit aja dye cream-nya, saran saya, supaya bisa lebih menjadi cream yang lebih encer, dan sehingga bisa dioleskan merata di kulit wajah. Itu cara mengatasinya. Oke, baik dok. Jadi benar-benar pembersihan itu penting sekali ya dok ya. Ya, betul.
Benar banget. Jadi buat teman-teman semua di sini yang sering menggunakan make up, penggunaan SS cream gitu, baiknya selalu perhatikan dalam kita membersihkan kulit ya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan di sini Dokter Ivan juga kasih tips untuk langsung di mix aja sama day creamnya seperti itu. Jadi lebih encer ya Dok ya untuk penggunaan di kulit kita. Oke, baik, mungkin sangat menjawab nih untuk Kak Masta. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Esther Olivia. Dok, mengapa setelah mencoba pakai SS cream itu muncul jerawat? Terima kasih, katanya Dok. Ya, saya kira hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama adalah memang kita harus sangat-sangat memperhatikan kebersihan kulit ya. Jadi pastikan bahwa sebelum memakai SS cream, kulit wajah kita sudah tercuci bersih, bahkan sudah dikasih pelembab yang penting ya. Jangan lupa tadi kulit yang glowing, kulit yang bagus adalah selalu diberikan pelembab ya, dan juga tabir surya. Jadi diberikan pelembab setelah dicuci, diberikan pelembab, baru kalau misalnya setelah memakai skincare yang lengkap, baru dioleskan dengan SS cream secara merata, tipis-tipis ya, bisa dengan kedua jari atau memakai spon ya. Nah, pemberian SS cream yang terlalu tebal ya, terlalu tebal itu juga bisa berakibat munculnya jerawat. Apalagi misalnya kita harus melihat jenis kulit daripada individu tersebut. Misalnya kalau kulitnya berminyak ya, kulitnya berminyak, biasanya kalau di zona T itu berminyak, kita harus jangan sampai salah memilih biskin series-nya. Jadi artinya kita bisa memilih series W untuk bisa mengurangi minyak tersebut, baru kita pakai SS cream. Oke, jadi rangkaian dari biskin sebelumnya harus benar-benar diperhatikan dulu ya Dok ya, gitu, untuk supaya nggak memunculkan akne atau misalnya kulit makin berminyak. Jadi penggunaan SS creamnya jadinya muncul jerawat. Jadi butuh banget untuk konsultasi ya Dok ya sebelum menggunakan produk dari biskin seperti sebenarnya itu. Begitu. Oke, wah luar biasa nih sharingnya. Thank you banget ya Dokter Ivan. Di sini sebenarnya banyak banget nih Dok yang penasaran gitu, mau punya kulit sehat dengan biskin, tapi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, tapi jangan khawatir teman-teman. Yang masih punya pertanyaan seputar tentang produk biskin, bisa langsung ke Instagramnya biskin, yaitu biskin_id ya. Dan untuk tahu jadwal konsultasi langsung dengan para dokter biskin, sekarang bisa langsung dari Instagram kita, biskin_id. Jadi teman-teman jangan lupa ya, follow Instagramnya biskin. Ada yang udah follow, yang baru follow mungkin di sini. Oke. Oh, ada pertanyaan satu lagi nih Dok. Sebentar Dok, mungkin kita langsung jawab aja nih, barusan ada yang masuk dari Instagramnya biskin. Nah, Dok, ada pertanyaan nih Dok, dari Kak Selfie Maozi @lselfie.maozi. Nah, di sini Kak Mauzi ini bertanya, peningkatan hormon pada ibu hamil itu kan umumnya akan menyebabkan masalah pada kulit gitu. Nah, saya di sini mengalami sendiri. Saat ini kondisi saya sekarang sedang jerawat parah atau beruntusan. Tentunya sebagai ibu hamil, asupan nutrisi dan makanan yang kita konsumsi sudah baik dan ditambah dengan perawatan skincare dari luar, tapi masih tetap aja nih kondisinya nggak berubah. Bagaimana untuk mengoptimalkan agar kondisi kulit saya bisa kembali seperti semula? Apakah ada cara lain? Boleh nih Dokter Ivan? Oke, kita harus tahu bahwa setiap wanita yang hamil itu pasti terjadi yang namanya perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal inilah yang akan berdampak ke kulit wajah. Antara lain dia muncul jerawat dan lain sebagainya. Memang tidak bisa dihindari kadang-kadang karena perubahan hormonal ini pada ibu hamil ya. Menurut saya disyukuri saja, tetapi harus tetap waspada dan tetap harus dirawat. Karena kalau tidak dirawat dengan skincare yang baik, justru akan tambah parah nanti. Nah, saran saya tetap dilakukan perawat dengan biskin skincare. Tergantung jenis kulit wajahnya, bisa pakai V-line, bisa pakai W-line, itu tidak masalah karena memang biskin skincare itu tidak memiliki efek samping pada ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil tersebut sudah masuk pada masa nifas, artinya sudah melahirkan,
saya yakin berangsur-angsur ketidakseimbangan hormonal tersebut akan pelan-pelan kembali normal lagi, sembari kita sudah sejak hamil sudah lakukan perawatan, mencuci muka, memberikan pelembab esen, lalu mungkin juga memakai serum dan day cream dan night cream. Itu sangat penting sekali, sehingga pada masa dia sudah melahirkan, kulitnya bisa segera pulih kembali. Karena kalau tidak dirawat, justru akan jadi membekas, bopeng, dan bercak-bercak sisa-sisa dari jerawat tersebut. Itu lebih parah nanti. Jadi lebih baik dirawat, dan itu pasti mengurangi resiko terjadinya kecacatan pada kulit wajah. Oke, wah luar biasa banget ya Dokter Ivan. Jadi di sini ibu hamil tetap harus pakai skincare ya ibu-ibu. Jadi jangan malah di skip gitu. Aduh, aku kan lagi hamil, udah nggak usah pakai skincare dulu gitu kan. Takut. Jangan khawatir ibu-ibu semua, apalagi bumil-bumil di sini. Biskin ini aman banget dari 14 bahan kimia berbahaya ya dok ya. Jadi aman untuk dikonsumsi, dipakai sehari-hari ya ibu-ibu semua. Dan ini sangat-sangat aman gitu. Justru harus dipakai ya dok ya setiap harinya skincare ini untuk meminimalisir yang nanti akan ada bopeng, scar, atau jadinya flek yang akan jangka panjang. Seperti itu ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ivan. Nah, mungkin sekarang kita lanjut dengan pertanyaan tentang bisnis skincare nih. Di sini udah ada Mbak Jihan. Halo Mbak Gadis. Iya Mbak Gadis. Oke Mbak Gadis. Okay. Nah, di sini tuh banyak banget loh Mbak Gadis yang penasaran sama bisnisnya Biskin nih. Di antaranya mungkin kita akan jawab aja ya Mbak Gadis ya dari beberapa pertanyaan yang ada yang udah ngisi di kolom Instagram kita. Di sini di antaranya ada Mbak Yustin Yuhani. Di sini Mbak Yustin bertanya nih Mbak Gadis. Mbak Gadis, bagaimana tips mengembangkan bisnis Biskin saat pandemi? Karena belum bisa bebas bertemu face to face, sedangkan kita tahu untuk skincare kebanyakan mau coba dulu di kulitnya gitu. Mengingat harga Biskin yang premium, tentu customer akan lebih berhati-hati. Nah, ini bagaimana sih Mbak Gadis tipsnya? Oke, Mbak Gadis. Nah, jadi saya mau cerita sedikit ya tentang journey saya nih dalam menjalankan bisnis HDI. Jadi saya ini ya bergabung di bisnis HDI dari awal sampai sekarang itu jujur aja di masa pandemi ya awalnya. Jadi memang saya belum pernah bertemu dengan konsumen ataupun rekan-rekan saya itu offline seperti itu, atau dengan kata lain bertemu langsung. Bahkan itu ya luar biasanya bisnis ini, ternyata dari rumah pun saya bisa mengerjakan. Nah, jadi harapan saya nantinya pun teman-teman di sini akan bisa seperti saya gitu ya, menjalankan bisnis ini tanpa harus khawatir gitu kalau kita nggak ketemu langsung dengan konsumennya. Jadi kalaupun nanti mau konsultasi ataupun kita mendapatkan konsumen Biskin ya seperti itu, mungkin kita bisa tanya gitu kan, bisa benar-benar tanya, kita dengarkan apa saja keluhan mereka seperti itu, jenis kulitnya apa, dan untuk bagaimana kondisinya kita bisa minta foto gitu ya, foto keseluruhan mukanya seperti apa, kondisinya sekarang, yang mungkin no make up gitu ya, jangan lagi pakai make up atau pakai skincare. Jadi nanti kita benar-benar konsultasi one by one. Bahkan sekarang kita bisa konsultasi melalui via Zoom nih Mbak Gaby dan teman-teman di sini. Nah, jadi itu sangat memudahkan saya juga ya dalam melakukan bisnis ini gitu. Jadi tanpa perlu kita langsung ketemu, tapi saya sudah bisa mengidentifikasi gitu ya, wah nanti konsumen saya ini butuhnya produk Biskin yang mana ya. Karena saya juga nggak ragu ya untuk merekomendasikan Biskin untuk siapapun itu, bahkan memiliki keluhan wajah gitu ya. Karena apa? Karena produk-produk kita tadi kan alami, yang sudah seperti Dokter Ivan jelaskan gitu. Kalaupun masalahnya terlalu berat ya, atau sudah stadium gitu ya, stadium 3 ke atas, misalnya jerawat nodul atau kista seperti itu, jerawat yang mungkin tidak bisa disembuhkan hanya dengan memakai produk Biskin, saya bisa anjurkan untuk berobat dulu ke dokter, konsultasi dulu ke dokter yang memang di bidangnya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sampai saat ini pun mendapatkan konsumen itu benar-benar konsumen yang dengan saya sarankan dengan produk Biskin sudah cukup seperti itu. Bahkan saya juga bisa
membantu mereka dengan ini ya, langsung diminum. Karena kan kita ada produk yang memang diminum ya. Awalnya saya juga dari HDI produk gitu ya, bahan-bahan perlebahan seperti clover honey, propoelix, dan juga royal jelly. Jadi saya bisa memberikan solusi itu kalaupun nanti kondisinya harus minum produk HDI ataupun produk oral kita seperti itu. Karena nanti akan maksimal hasilnya kalau kita mengatasinya dari dalam dan dari luar seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya kalau misalnya kita memulai bisnis ini itu dari rumah saja gitu, tanpa perlu kita bertemu dengan konsumennya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan yang terakhir, yang kedua, itu produknya relatif mahal mungkin kata Mbak Gibi gitu ya, dan sorry tadi kata yang Mbak Yustin bertanya. Mbak Yustin. Ya, Mbak Yustin. Sebenarnya ya kita bisa lihat ya dari manfaatnya yang sudah banyak banget dan dari bahan-bahannya yang benar-benar bisa dikatakan tuh high gitu ya. Bahannya itu mungkin nggak ada di skincare lain, bahkan antioksidannya aja lebih dari 2 ya. Nah, itu yang membuat bedanya produk kita dengan produk lain seperti itu. Dan kalau untuk mahal ya, saya juga di sini mau kasih tahu gitu ya. Di luar sana banyak banget ya skincare-skincare seperti itu. Apakah menjamin ya skincare murah itu akan bisa sukses gitu, orang yang menjalankan bisnis skincare murah? Belum tentu ya. Tapi gimana kalau skincare yang high end, yang memang dari dulu ya udah terkenal, bahkan skincare yang dari Korea, ya dari Amerika, dan banyak banget yang kita tahu. Dan apakah pabrik dan produknya itu kecil gitu ya, atau biasa-biasa, pasti kan lebih besar ya, dan yang pasti lebih sukses rekan-rekan atau teman-teman di sini. Nah, jadi itu juga yang membuat Biskin ini beda gitu daripada yang lain, yang pasti lebih banyak manfaatnya gitu ya, sesuai dengan harganya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya, apalagi kalau misalnya saya sendiri ya sudah memakai produk ini sekitar 1 tahunan, itu produknya itu benar-benar menurut saya hemat. Kenapa? Karena satu rangkaian aja ya, itu dalam satu kali kita purchase aja, beli gitu kan, itu bisa dipakai loh 6-7 bulan. Wah, kalau misalnya kita mungkin pernah mencoba skincare lain ya, saya dulu udah coba sana sini skincare, bahkan ke klinik kecantikan, itu 1 bulan kalau kita rutin ya ke klinik kecantikannya dan kita repurchase untuk krim-krimnya ya seperti itu ya di atas 1 juta nggak kemana ya rekan-rekan. Sementara di Biskin sendiri ya, saya spill sedikit ya, harganya itu nggak sampai 4 juta untuk satu rangkaian. Kita bisa save money kita ya 6-7 bulan gitu ya. Jadi perbedaan harganya itu kalau menurut saya udah lumayan jauh dengan manfaat produk yang sebagus dan seluruh biasa Biskin gitu. Jadi nanti kita bisa meyakinkan konsumen kita seperti itu sih Mbak Gaby. Oke Mbak Gadis, jadi di sini Mbak Gadis juga menyampaikan ya bahwa di sekarang itu udah bisa konsultasi online ya Mbak Gadis ya. Betul. Benar. Jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan teknologi saat ini. Kita bisa konsultasi online, mau video call, mau Zoom meeting ya, itu tetap bisa dilakukan. Apalagi pada saat pandemi itu juga menghemat waktu ya Mbak Gadis ya. Jadi Mbak Gadis juga menyampaikan untuk konsultasi itu bisa online, kita tinggal bisa tanya keluhannya, dengarkan, terus kita kasih solusinya, minta fotonya, dan kira-kira nanti produk apa yang cocok untuk mereka, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari harganya pun sebenarnya ini harganya itu sesuai ya sama kualitasnya ya Mbak Gadis ya. Dan kalau di breakdown pun, ini Biskin ini teman-teman luar biasa banget. Kalau di breakdown 7-8 bulan pemakaian, itu harganya jadi jauh lebih murah. Coba deh teman-teman bandingkan sama skincare sebelumnya. Nah, dilihat nih kira-kira kalau pengeluaran aku dulu, aku facial, aku ini segala macam sama skincare yang aku pakai, kira-kira aku keluar berapa ya sebulan. Nah, kalau Biskin dengan full setnya, apalagi ada promo menarik bulan ini, kalau di breakdown itu berapa kira-kira harganya gitu ya teman-teman. Pasti jauh lebih murah, tapi kita mempunyai kulit sehat, jangka panjang, dan glowing ya pastinya ya Mbak Gadis ya. Benar banget. Bahkan sekarang saya juga udah jarang gitu untuk ke klinik kecantikan ya, biarpun di beberapa wilayah sekarang udah bisa ya Mbak Gaby ya, untuk kita langsung datang ke klinik kecantikan. Jadi udah 1 tahun ini saya tuh gak ada facial ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mungkin biasa saya lakukan nih Mbak Gaby. Jadi cuma pakai Biskin aja.
Cuma pakai Biskin aja langsung glowing, teman-teman bisa lihat ya. Nggak perlu pakai treatment-treatment apa aja, pakai Biskin setiap hari aman lagi di rumah aja ya Mbak Gadis ya, tapi tetap glowing. Betul. Gitu ya. Kulit glowing, dompet pun juga glowing ya Mbak Gadis. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Nah, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan lagi nih dari Kak Cynthia Sukriani dari Sumatera Barat. Nah, di sini Kak Cynthia Sukriani @CynthiaSukriani ini bertanya, Mbak Gadis, gimana ya cara meyakinkan orang kalau Biskin tidak menimbulkan ketergantungan? Meski jarang dipakai, tidak akan membuat wajah menjadi bermasalah. Nah, gimana nih Mbak Gadis? Wah, iya, ketergantungan ya. Malah menurut saya, kita tuh harus ketergantungan gitu ya Mbak Cynthia. Kenapa? Karena sebenarnya bukan hanya Biskin ya, produk apapun, khususnya skincare gitu ya. Kalau kita mau hasilnya itu benar-benar maksimal dan kita dapatkan, sebaiknya kita harus memakainya rutin. Jadi kulit kita ini ya, teman-teman di sini, sebaiknya harus memang kita rawat. Apalagi untuk para perempuan ya, dari kita sudah memasuki fase dewasa itu ya, mungkin di umur 15 tahun bahkan atau sebelum itu, kita udah harus memang merawat wajah kita. Nah, apalagi nih produk kita si Biskin ini gitu ya, bisa dipakai dari remaja bahkan sampai ini ya ibu-ibu, bahkan ada juga yang udah lanjut usia tuh masih pakai Biskin gitu. Jadi menurut saya kalaupun nanti kita pakai terus tiba-tiba lupa nih, atau udah bagus nggak usah dipakai lagi gitu ya si Biskinnya, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi memang gitu ya, pastinya kalau di produk kita setelah kita tidak memakai lagi, itu nggak akan ada reaksi yang mungkin seperti kita memakai produk-produk di luar Biskin gitu. Apalagi ya produk yang belum BPOM seperti itu, atau memang produk-produk racikan yang tidak memiliki ini ya izin atau sejenisnya gitu. Karena saya dulu juga pernah ya mencoba produk-produk seperti itu, setelah saya hentikan, yang ada jerawat saya muncul kembali nih Mbak Cynthia. Ya. Iya, ternyata setelah saya pelajari lagi dan konsultasi ya, apalagi kita di sini bisa konsultasi loh enaknya gitu kan, tanpa perlu kita bayar gitu ya, konsultasi gratis. Biasanya banyak ya produk-produk di luaran sana itu, kalau kita ada masalah tertentu di kulit, itu mereka hanya menahan ya, menahan masalah kita di wajah gitu. Jadi sewaktu kita lepaskan, ya makanya kenapa bisa muncul kembali ya masalah-masalah kulit yang tadi kita alami gitu. Jadi bukan menyembuhkan atau malah menuntaskan salah satunya jerawat atau masalah kulit yang lain gitu. Tapi kalau kita memang rutin memakainya ataupun seperti memakai Biskin ini, saya bisa jamin nih. Nah, nanti teman-teman di sini kalau rutin memakainya dan benar-benar sabar dengan prosesnya, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, ya menurut saya ketergantungan merawat kulit itu penting gitu. Salah satunya dengan merawat memakai Biskin. Karena dengan kita merawat kulit, otomatis kulit kita lebih ternutrisi. Seperti tadi Dokter Ivan juga udah jelaskan ya, betapa pentingnya kita memiliki wajah yang sehat dan glowing gitu ya. Tapi beda ya kalau kita memiliki wajah yang hanya glowing tapi nggak sehat gitu, rekan-rekan dan teman-teman di sini. Jadi kalaupun tidak memakai lagi, tidak akan ada masalah yang serius ya apabila dihentikan. Tapi saran saya, kita harus merawat kulit kita dengan menggunakan skincare, dan juga kita bisa merawatnya dengan mungkin makan-makanan yang sehat seperti itu, dan juga gaya hidup yang sehat. Mungkin seperti itu Mbak Cynthia dan Mbak Gaby. Oke, benar-benar ya, luar biasa ya Mbak Gadis. Jadi walaupun gak bikin ketergantungan, tapi kita harus tetap pakai skincare, karena layaknya makanan ya Mbak Gadis ya, dipakai, dimakan iya, terus tuh sama kulit kita kayak gitu kan. Karena kulit kita ini pasti butuh nutrisi teman-teman, jadi memang harus digunakan setiap harinya. Walaupun gak ada ketergantungan seperti kalau pemakaian skincare yang lain ya Mbak Gadis ya, dimana kalau misalnya skincare yang lain itu menahan, jadi kalau udah lepas itu muncul breakout dan lain-lain. Tapi kalau Biskin enggak teman-teman, karena dia prinsipnya memberikan makanan nutrisi sampai ke dalam gitu. Pasti teman-teman mau ya memberikan makanan terus kepada kulitnya. Nah, gunakan Biskin setiap harinya. Oke, menarik banget ya teman-teman semua pertanyaannya. Sayang banget nih karena waktunya terbatas, kita cuma bisa jawab beberapa pertanyaan aja nih teman-teman. Nah, yang masih pengen ngobrol-ngobrol terutama dengan para speaker kita, jangan khawatir teman-teman, karena masih ada activity seru yang akan kita
kita lakukan bareng nantinya ya. Dan aku juga mau ingetin lagi kalau Biskin juga menyediakan dokter loh teman-teman untuk konsultasi gitu. Jadi setelah event ini pun teman-teman bisa langsung lanjut tanya-tanya ya. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa cek melalui akun IG-nya Biskin. Oke, di sini 270 orang yang bergabung di sini, apakah sudah follow Instagram-nya Biskin? Ayo, siapa yang udah follow? Wah, thank you so much ya teman-teman yang udah follow Instagram-nya Biskin, karena di sana sudah banyak sekali informasi, dan kalau mau konsultasi bisa langsung juga ya dari Instagram-nya Biskin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Biskin Story nih teman-teman, karena tadi kan kita udah dengerin ya masalah kulit, apa solusinya, sampai tips berbisnis ya. Nah, apalagi bisnis yang bisa dijalankan dari rumah, bisnis skincare yang bisa dijalankan di rumah. Nah, sekarang kita akan dengarkan langsung Biskin Story, yaitu perjalanan kulit sehat dari Mbak Reni Ayu Ekawanti, bintang tamu kita yang ketiga yang cantik ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Mbak Reni ini adalah konsumen setia Biskin dan mengawali perjalanannya dengan kecintaannya terhadap produk Biskin hingga berbisnis Biskin. Dan saat ini Mbak Reni sudah mencapai peringkat eksekutif Diamond dan juga seorang SSA Advance. Oke, mari kita panggil aja Mbak Reni untuk hadir di studio kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Reni. Oke, sudah hadir ya, cantik banget Mbak Reni. Sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Mbak Reni, apa kabar? Halo Mbak Gebi, baik. Wah, cantik banget ya teman-teman bisa lihat nih Mbak Reni. Udah lama ya Mbak Reni ya, pakai Biskin ya Mbak Reni ya? Aku pakai Biskin itu sekitar 8 bulan. Oke, ya. 8 bulan, boleh nih Mbak Reni cerita-cerita dong ke kita, apa sih pengalaman penggunaan Biskinnya? Oke, jadi awalnya tuh aku sebenarnya pakai produk dari racikan dari dokter gitu ya. Nah, okay. Lalu sejak aku waktu itu melahirkan, aku udah nggak pakai lagi. Terus aku pakai produk over the counter gitu. Okay. Ya waktu itu karena belum kenal sama Biskin nih, jadi aku masih coba-coba produk lain gitu Mbak. Oh, jadi dulunya itu penggunaan produk ini ya, skincare dari dokter, habis itu over the counter, yes. Seperti itu. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya di layar, sudah muncul di layar ini wajahnya Mbak Reni. Nah, ini before dan afternya ya Mbak Reni ya? Iya, betul. Jadi aku sebenarnya masalah wajahku tuh adalah warna kulit yang tidak merata. Oh, oke. Warna jadi, kulit yang tidak merata dulunya, dan di sini sepertinya ada kayak ada akne ya Mbak Reni ya? Iya, ada juga hormonal, jerawat hormonal gitu deh. Jadi muncul okay. Setiap mau datang bulan gitu. Oh, oke. Wah, teman-teman bisa lihat di layar. Dulunya itu Mbak Reni kulitnya itu warna kulitnya kurang merata dan ada akne yang muncul, hormonal akne itu di bagian dagu teman-teman semua. Tapi lihatlah sekarang. Ini setelah penggunaan berapa lama Mbak Reni? Ini setelah penggunaan 8 bulan. 8 bulan. Ya. Wow, luar biasa ya Mbak Reni. Di sini setelah 8 bulan menggunakan Biskin, bahkan di bagian under eye-nya udah cerah banget ya Mbak Reni ya. Iya, benar kelihatan ya bedanya ya Mbak Gebi. Iya, wah luar biasa. Wah, teman-teman bisa lihat ya sekarang terpampang nyata di belakang ini. Nah, wajahnya Mbak Reni yang dulunya 8 bulan yang lalu di sebelah kiri, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat lebih cerah, glowing dan juga sehat. Nih, oke. Oke, Mbak Reni, ngomong-ngomong nih Mbak Reni dulu awalnya tuh jatuh cinta sama Biskin dan pengen cobain Biskin tuh kenapa sih ceritanya? Oke, jadi awalnya waktu aku baru join di HDI gitu ya. Nah, terus aku diajak juga nih dikenalkan dengan Biskin itu oleh upline aku sebenarnya. Oke. Nah, terus akhirnya mungkin ada upline-nya Mbak Reni di sini. Halo, Mbak. Oke. Okay. Nah, iya, lalu aku dikenalkan sama Biskin, akhirnya aku coba pakai karena masalah kulitku adalah warna kulit yang tidak merata gitu ya pada wajah, akhirnya aku coba pakai yang seri yang W line. Oke, okay, W line. Pakai yang W line sampai akhirnya
kulit warna kulit aku itu sampai sudah mulai agak terlihat perbedaannya. Tapi perlu juga diketahui bahwa karena produk Biskin ini adalah produk-produk yang berbahan dasar alami gitu ya, jadi memang prosesnya tuh nggak cepet gitu Mbak Gaby. Jadi memang butuh waktu untuk akhirnya ada perubahan di wajah aku. Oke. Ya benar banget ya. Jadi nggak 8 hari, 3 hari itu langsung glowing gitu ya. Itu juga bahaya ya Mbak Reni ya, gitu ya. Jadi memang perlu waktu beberapa bulan ya. Kalau waktu itu aku sih sempat benar-benar ada perubahan banget itu setelah 3-4 bulan. Baru terlihat perubahannya. 3-4 bulan tuh langsung udah kelihatan ya perubahannya ya. Dan itu terutama sih sebenarnya kalau aku karena direkomendasikan serumnya, waktu itu juga serumnya aku pakai. Jadi aku pakai paketnya tuh lengkap dari mulai sabun cuci wajahnya, essence-nya, serum, lalu day cream-nya itu, jadi dan night cream juga. Jadi emang aku pakainya serangkaian. Tapi terutama sih serumnya itu juga emang yang bikin pengaruh banget nih Mbak Gaby untuk perubahan warna kulit kulitku ya. Gitu. Mbak Reni pakai serumnya yang mana? Aku awalnya pakai yang Welline, lalu setelah udah mulai merata nih kulit wajah aku, terus aku pakai yang V-Line. Oh oke, berarti dari Welline dulu sekarang udah pakai V-Line. Jadi sekarang mix and match ya Mbak Reni ya? Mix and match. Oke, dan gimana sih Mbak Reni bisa tertarik habis itu ikutan bisnis Biskin juga? Karena aku sebagai konsumen juga kan, jadi aku pengguna juga. Begitu aku merasakan perubahannya ya, jadi aku kayak wah ini menarik banget nih buat aku rekomendasikan juga ke orang-orang di sekitar aku, rekan-rekan kerja aku juga, dan juga konsumen-konsumen aku. Pasti teman-teman Mbak Reni yang lihat, ih kok kulitnya bagus banget nih sekarang gitu kan. Biasanya teman-teman yang ngerasa kok kulitnya berubah sih, warnanya kok jadi bagus sih gitu kan, kulitnya pakai apa gitu. Nah udah langsung aku masuk ke Biskin. Wah luar biasa ya, benar-benar Biskin ini luar biasa. Bukan hanya kulit aja yang glowing, tapi juga bisa menambah sumber pendapatan kita ya Mbak Reni ya. Benar banget. Gitu, apalagi dengan modal yang 0 rupiah Mbak Reni, kita bisa langsung menjalankan bisnis Biskin juga. Wah luar biasa banget sharing dari Mbak Reni. Thank you so much nih Mbak Reni atas sharingnya. Thank you banget buat Mbak Reni. Nah kita ini nantinya ada activity seru nih Mbak Reni habis ini. Tapi Mbak Reni temenin aku di sini ya. Terima kasih. Iya, thank you Mbak Reni. Nah ngomong-ngomong nih teman-teman semua, kita akan ada activity seru dan teman-teman semua aku ingetin untuk siapkan handphone dan buka browsernya dari sekarang, karena sekarang kita akan seru-seruan bareng nih Mbak Reni. Kita akan seru-seruan bareng main games berhadiah produk Biskin untuk 3 orang pemenang. Oke, nah udah pada siap nih teman-teman semua, kita akan ada quiz Mentimeter. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja browsernya ya, di kolom chat itu sudah tersedia Mentimeter. Ya, udah siap teman-teman semua? Nah, jadi tinggal dibuka www.menti.com, lalu nanti masukkan kodenya. Kodenya adalah 16127778. Oke, mungkin Mbak Reni bisa menyampaikan lagi Mbak Reni untuk kodenya. Oke, di kuisnya itu akan diadakan di www.menti.com dan kodenya itu adalah 16127778. Oke, wah thank you ya Mbak Reni. Dan seperti di awal tadi, kita akan memberikan hadiah spesial nih buat teman-teman semua. Teman-teman penasaran? Apakah hadiahnya dari pertanyaan dari Biskin ya? Nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah spesial berupa untuk juara satunya akan mendapatkan essence. Wow, Mbak Reni dapat essence gratis loh. Seru banget. Aku juga mau. Iya, kita langsung borong di sini aja ya Mbak Reni ya. Terus yang juara duanya akan mendapatkan facial wash. Wow. Dan untuk yang juara 3 akan mendapatkan anti akne. Wow, luar biasa. Pasti teman-teman semua di sini ini ya pasti pada pengen semua. Jadi siap-siap ya, di sini udah rame banget ya Mbak Reni yang udah ikutan ya. Iya nih, wah udah banyak. Sudah 750 orang yang ikutan. Nih seperti yang di layar ini teman-teman bisa lihat udah rame banget. Jadi teman-teman bisa langsung segera masuk ke menti.com, masukkan kodenya 16127778 dan langsung klik enter. Ya, jangan lupa untuk memasukkan namanya dan nomor handphonenya ya teman-teman.
gitu. Jadi bisa langsung kita track nanti siapa pemenangnya dan bisa kita kirimkan hadiahnya. Seperti itu. Oke, sudah siap? Bagaimana sudah muncul di layar teman-teman untuk kodenya? Dan jangan lupa tulis nama teman-teman ya. Tulis nama teman-teman semua, kasih nama, spasi, nomor handphone ya. Dan bisa langsung klik enter. Kalau udah berhasil, kita tunggu dulu nih. Mungkin ada yang belum pada join ya, Mbak Reni ya di sini. Iya nih, masih nambah terus nih participants-nya. Oke, masih nambah terus nih partisipannya ya. Silakan di sini teman-teman, ayo kita ikutan kuisnya karena hadiahnya sangat-sangat menarik. Oke, mungkin kita akan kasih waktu 1 menit ya. Oke, wah avatarnya udah makin banyak ya, Mbak Reni. Iya nih, wah banyak nih ikutan nih. Iya, wah. Gak sabar, karena hadiahnya luar biasa Mbak Reni. Menarik banget. Aku pun juga pengen ikut, boleh gak sih nih? Kita ikutan. Oh enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Oke, karena udah pada join, mungkin kita mulai aja gamesnya sekarang ya. Udah siap teman-teman? Oke. Nah udah muncul nih pertanyaannya. Boleh Mbak Reni dibacakan Mbak Reni? Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk komponen B2O Complex Water? Silakan dijawab. Oke, teman-teman, apa saja yang termasuk komponen B2O Complex Water? Silakan. Wow. Di sini jawabannya adalah madu, propolis, dan juga polenergi. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, B2O Water Complex itu adalah komponen dari biskin ya, salah satu dari 6 core antioksidan kita, perpaduan dari mata air Jeju dan juga produk-produk perlebahan. Nah di sini ada 29 orang ya Mbak Reni yang sudah. Yes, ada 29 orang yang menjawab betul. Wah, luar biasa. Mungkin kita langsung lihat aja siapa yang tercepat, the fastest di sini. Wah, di sini yang pertama ada Mbak Pingkan dan Mbak Sabrina. Yang ketiga adalah Mbak Dara. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin Mbak Reni bisa... Nah, ini Mbak Reni. Oke, pertanyaan kedua. Jenis vitamin C 20% yang terdapat dalam Vita Advanced Intense Puff Concentrate adalah... Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jenis vitamin C 20% yang terdapat dalam Vita Advanced Intense PF Concentrate adalah... Wah, B jawabannya ya teman-teman, L-ascorbic acid. Nah, di sini pemenangnya lumayan banyak banget ya, Mbak Reni ya. Jadi benar-benar banget ya, ascorbic acid itu adalah kandungan dari vitamin C kita ya di Intense PIF Concentrate, dan itu adalah vitamin C yang stabil teman-teman, 20%. Nah di sini juga yang pertama adalah Mbak Pingkan ya dan Mbak Dara. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan ketiga adalah jenis vitamin C 20% yang terdapat dalam Vita Advanced Intense PIF Concentrate adalah... Oke, pertanyaannya sama ya teman-teman, bonus nih. Bonus untuk teman-teman semua tadi yang menyimak barusan. Wah, ternyata masih ada yang salah nih Mbak Reni. Iya betul, jawabannya B. Jawabannya B ya, L-ascorbic acid. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, Mbak Dara lagi nih nomor 1, luar biasa. Ini deket tower kayaknya Mbak Dara ini ya, karena ini cepet banget ya jadinya, luar biasa. Tuh Mbak Lulu, Mbak Lulu langsung bilang Dara katanya. Kayaknya kenal nih Daranya. Iya. Oke, nah ini kok pertanyaannya masih sama ya. Oke, nah ini pertanyaan bonus nih ya buat teman-teman semua, siapa yang tercepat nih ya. Jenis vitamin C 20% yang terdapat di dalam Intense PIF Concentrate.
Wah, ini baik banget nih ya. Baik banget biskinnya. Pertanyaannya. Wah, sama. Ini kita mau ngetes apakah orang-orang di sini yang tadinya salah masih dikasih kesempatan. Iya. Benar-benar nyimak gak nih? Benar-benar menyimak gak sih yang salah tadi, apakah udah menyimak dan benar, ternyata makin banyak yang benar ya, Betul. Mbak Dara. Mbak Reni. Oke, yang pertama tetap Mbak Dara dan juga Mbak Dara. Yang kedua Mbak Dara. George, David, Hosea dan Mbak Elis. Oke, yang lain masih bisa nyusul nih. Masih bisa nyusul. Oke. Oke, baik. Di sini kita tunggu dulu ya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, dilihat ya Mbak Dara, Mbak George dan Mbak Elis ya. Mungkin sebelum dimulai ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini udah mulai muncul ya. Udah mulai muncul. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Bentar. Oke. Oke, pertanyaan kelima. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan kelima ya teman-teman semua. Ini kan lagi mentimeternya ya, sepertinya karena banyak banget ya Mbak Dara, ada 200.000 orang yang ikutan sesi kuis kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin agak sedikit error ya teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, jadi dapat kesempatan lagi untuk menang. Tadi ada dua pertanyaan yang sama, tapi nggak apa-apa. Nah, mungkin kita mau... Oke. Nah, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Boleh. Mbak Reni ya. Nah, Mbak Reni, berarti kan Mbak Reni itu kapan ya? Awal join dari bisnis HD ini tuh kapan, Mbak Reni? Aku awal join itu di bulan September tahun lalu. Jadi tahun 2020 aku join bulan September akhir. Oh, September akhir. Oke, September akhir join langsung pakai Biskin pada saat itu. Enggak, waktu itu enggak langsung pakai Biskin karena aku masih eksplor produk-produknya HDI dulu nih. Oke. Okay. Jadi memang selain untuk penggunaan produk Biskin itu enggak hanya dari luarnya aja nih Mbak Gaby ya. Jadi ternyata memang kita juga harus mengkonsumsi produk-produk perlebahannya juga dari HDI. Nah, okay. Itu aku konsumsi rutin dari sejak aku join itu, for start udah aku konsumsi. Oke. Berarti dari luar dan dari dalam ya. Benar, Mbak Reni ya. Dari dalam kita konsumsi produk-produk HDI, dari luar pun kita juga menggunakan skincare dari Biskin. Luar biasa, lengkap sudah. Oke, kita langsung ke question 5 ya, pertanyaan kelima dari menti.com. Oke, apakah sudah ada pertanyaannya? Sebentar. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Bahan pencerah dalam White Glow Enriched Brightening Serum adalah A. Hydroquinone, B. Arbutin, C. Ascorbic Acid. Silakan. Oke. Jeng-jeng. Wah, luar biasa teman-teman, banyak banget, berarti udah memperhatikan banget ya, yes, Mbak Reni ya. Udah tahu nih berarti ya. Kalau hidroquinon bahaya juga ya. Jadi di sini benar-benar banget ya, jawabannya adalah arbutin, seperti itu. Oke, Mbak Dara lagi loh, luar biasa loh Mbak Dara, wow, ini Mbak tidak Dara terkalahkan. Yeay. Wow, Mbak Dara, selamat ya Mbak Dara, pemenang pertama. Yang kedua adalah Mbak Suryani, yang ketiga adalah Mbak Sherly. Nah, di sini karena nggak ada nomor handphonenya, mungkin Mbak Dara, Mbak Suryani, dan Mbak Sherly bisa langsung DM ke Instagramnya Biskin. Nanti langsung beritahukan alamat lengkapnya, nanti kita akan kirimkan hadiah dari Biskin. Oke. Congratulations. Congratulations, Mbak Dara, Mbak Suryani, dan Mbak Sherly. Congratulations ya, akan mendapatkan hadiah yang spesial dari Biskin. Oke. Selamat, kalau begitu sekarang saatnya kita masuk kepada sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu review dan tutorial produk Biskin secara langsung oleh salah satu influencer yang hadir bersama kita di studio ini. Penasaran seperti apa? Tunggu ya setelah satu ini.
Oke, teman-teman semua di sini ya. Mungkin kita tadi itu karena banyak sekali pertanyaan yang masuk lagi nih Q&A kepada Dr. Ivan, mungkin kita bisa langsung jawabkan ini ya, langsung bacakan aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab nih, teman-teman. Oke. Mungkin kita langsung cek ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Oke, nah sudah muncul di layar di sini. Ada pertanyaan nih Dokter Ivan. Ini pertanyaannya dari sebentar, ini dari siapa ya? Pertanyaannya adalah apa peran vitamin C 20% dari ascorbic acid dalam Biskin V3 Intense VF konsentrat pada kulit nih Dokter Ivan? Ya, seperti kita ketahui bahwa serum vitamin C ini sangat penting sekali untuk pembentukan jaringan kolagen selain untuk mencerahkan kulit wajah ya. Jadi peranannya vitamin C di sini adalah sebagai mediator atau koenzim kofaktor dalam hal mengaktifkan prokolagen menjadi kolagen. Kalau dalam bahasa biokimianya ya, prokolagen menjadi kolagen dengan mengaktifkan enzim hidroksilase, sehingga dengan memberikan vitamin C itu dapat meningkatkan produksi kolagen yang ada di bawah kulit. Karena kita tahu bahwa kolagen itu di lapisan kedua ya, dermis gitu. Itu pentingnya vitamin. Jadi penting sekali ya Dokter Ivan. Jadi benar-benar dia langsung nutrisi ke bagian dermis ya. Iya, betul. Benar. Selain ya, memberikan fungsi lain, memberikan kulitnya jadi glowing dan juga mungkin juga berperan dalam proses pemulihan problem masalah kulit. Oke, terima kasih Dokter Ivan. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini dari Kak Nina. Di sini Kak Nina bertanya, mohon dijelaskan Dok, apa sih yang dimaksud dengan purging dan breakouts dan bagaimana solusinya? Purging itu adalah sebenarnya suatu proses alami ya, proses alami penyesuaian kulit. Jadi kulit itu kan proses alami itu kan dia ada pembersihan atau pergantian kulit seperti itu, sehingga terasa seperti beruntusan gitu ya, itu namanya purging. Dan purging biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu lebih kurang 2-3 minggu ya, tidak ada masalah, karena itu adalah penyesuaian atau istilah lain adalah tone over daripada skin ya, di mana terjadi pergantian kulit. Dan biasanya dengan pemberian skincare yang baik dan juga tiap hari diberikan perawatan yang skincare, purging akan lama-lama akan hilang ya. Tetapi kalau breakout itu berbeda. Breakout itu adalah suatu reaksi iritasi atau reaksi penolakan iritasi akibat pemakaian skincare atau kosmetik. Nah, itu biasanya dia akan lebih dari 3 minggu atau bahkan sebulan tidak sembuh-sembuh, itu biasanya cenderung ke breakout. Dan the breakout itu harus diterapi ya, harus diterapi, karena kalau tidak diterapi dia akan menimbulkan bekas atau scar atau mungkin menimbulkan kerusakan pada kulit itu. Oke, jadi sangat berbeda ya Dok ya, antara purging dan juga breakout ya Dok. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ivan. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan untuk Dokter Ivan, tapi mungkin karena waktu kita terbatas ya teman-teman, mungkin teman-teman semua nanti bisa ikut sesi konsultasi ya di Biskin dan bisa tanya lebih banyak lagi. Oke, thank you banget ya untuk Dokter Ivan. Oke, dengan begitu ya teman-teman, sudah selesailah rangkaian kita di Biskin Fun Chat kita, All You Need to Know About Biskin pada hari ini. Dan sebelum saya menutup acara, saya mau ajak semua teman-teman di sini untuk melakukan virtual photo group. Oke, udah siap semuanya teman-teman? Kita foto bareng ya. Foto bareng. Yes, diajakin foto bareng gitu ya teman-teman, boleh banget, silakan untuk open cam ya, semuanya open cam, kita akan foto bareng di sini.
virtual photoshoot, dan saya di sini akan mengundang kembali untuk Dr. Ivan dan juga Mbak Jihan untuk on cam juga nih, dan pastinya teman-teman di rumah semua untuk menyalakan kameranya agar kita punya kenangan dan punya momen keseruan kita pada event pada pagi hari ini. Oke, udah pada buka kamera semua. Halo Mbak Elis. Halo. Wah, ada Mbak Ruth ya. Di sini mata saya agak rabun nih teman-teman. Ada Mbak Safira Deandra di sini, terus ada Mbak Irina, Kak Maya ya. Wah, rame banget ya di sini yang udah open cam. Mungkin kita langsung foto bareng aja ya. Semua sudah on cam ya? Kalau udah on cam kita foto bareng. Oke, saya sambil berdiri ya. Oke. Gayanya gimana ya, teman-teman? Jangan yang kaku. Nah, oke, kita foto bareng. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, udah pada open cam semua. Ada Cikim Kim, halo Cikim Kim. Wah, rame banget ya. Semuanya pada open cam. Thank you ya, teman-teman. Kita foto lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Di sini ada Mbak Wiwi, Mbak Yeni, Mbak Haima ya. Wah, rame banget ya di sini. Oke, silakan kita foto lagi untuk layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman semua di sini sudah pada open cam, sangat antusias dari awal acara sampai akhir. Thank you so much atas kesempatannya. Terima kasih semua dan terima kasih untuk waktunya, dan sampai ketemu ya teman-teman semua di kesempatan Biskin lainnya. Thank you so much teman-teman semua. Oke. Welcome to the B-Skin Universe, our world of smart skin science. Beauty comes from finding harmony and balance in your life. B-Skin is designed to restore balance to your skin so you may experience renewed self-confidence and beauty from within. Embrace the perfect balance of science, knowledge, innovation, and nature. B-Skin is designed to be the smartest. Miracles. We promise results. Our antioxidant system was formulated after many years of research by our panel of doctors in Korea. Antioxidants are the key to restoring balance in skin and fighting signs of aging. B-Skin's 6-core antioxidant system contains important antioxidants from plant-based compounds such as alpha-lipoic acid,